بسم الله الرحمن الرحيم. قد تنكر العين ضوء الشمس من رماد وينكر الفم طعم الماء من سقم. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share Awan Cemerlang. Terima kasih. Berkat rahmat Allah Maha Kuasa, atas berkat rahmat Allah Maha Kuasa, pohon Siddiqiyah tumbuh di Nusantara. Kesatuan Republik Indonesia, atas berkat rahmat Allah Maha Kuasa. Tanpa berkat rahmat Allah Maha Kuasa, bangsa Indonesia tiadalah berdaya. Tanpa berkat rahmat Allah Maha Kuasa, bangsa Indonesia tiadalah berdaya. Monggo kita nanti sarung-sarung berdoa, mudah-mudahan Mas Budi Anjal Sani dan suatu ringan kesehatan segera diberi kemenangan. Para bapak, para ibu, dan para pejabat Joyo, mungkin kata kalau kamu sangat mengerti di Joyo dan pun menerut kesan pelanggan di kawan dan pesantren. Pesantren ini kok ini kulit pilihan asmone pesantren di tanah air Indonesia ya, jadi di bangsa ini sampai kemarin.
wonten mriki watak kegiatane. Sing injing biasane teng mriki kegiatanipun sumpah kata saking adik-adik PNC dan saking pesantren Mas Mazahri Nubuwatan Minal Iman. Jadi adik-adik putra putri kegiatan ini injing mriki menika masak bersih-bersih nek ingkang menetapkan mriki mboten kata paling pinten-pinten namung sedoso termasuk kula sing paling tua ya mbak ya itu malah yang paling kuat sekedar cerita-cerita mawon ya nih bosan nyantuk lo kan meriki yang kita nguri sekitar tahun 94-95 paling awal ini kasih SMP Sukari kasih bujang sampai sama Niko keluaran pun gak ada anak kali gue tadi ileng lo nek rumien itu dari Pak Sarian rumien ngawalin 94-95 itu Mbak Mut ini tadi tingkat pinten yang itu Bapak Malik dari Polipa ini tadi tadi jadi lo rumien itu ya resik-resik itu tengkau sudutan dari Komawon resik-resik terus akhirnya suatu saat tahun 94-95-96 kalau ngejar proyekan terus kita 2012 kita ditelepon di Almas Budi kok sampai mulai ngilangnya aku belum pun terjun pun toto pun bayaran pun kata dengan mantuk gitu ya bayaran ini sakit kan mulai anak-anak sekolah ini tidak membayar mikir kan mulai ngilangnya aku kok tidak mangan dari ngilangnya aku dan Mas Budi telepon ini belum main dermawan dia mas belum mikir dia ini belum mikir setahun tahun terus diwai musibah bro. sakit tulang nangin ya rundingan biasanya sih apa ya yang istri ya bisa mentinggal anak umang nopo anak itu biasa ya yang kematian itu biasa ya orang itu biasa ini paling beri kebutan ini aku rakyat dulu nih saya mau tinggal kondok yang mas berpikir mangan apa jangan nangun ya terus mangan apa sembayari ya sopo kondok itu orang bayar ini yang itu nah tadi kira di singkatnya kira di paringi sakit setelah kan sakitnya ya terus kira nangun rundi situasi dunia yang keempat, syukur alhamdulillahirrahmanirrahim, kita tujukan kepada Ketua Umum Organisasi Pemuda Siddiqiyah Front Ketuhanan Yang Maha Esa, Bapak Muhammad Subuki Azhasani. Semoga beliau senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Dan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, yang dalu menika kula kalih panjenengan sedaya tasih pinaringan kesehatan dan kesempatan sehingga saged rawuh wonten pesantren Cinta Tanah Air Indonesia Jati Diri Bangsa Puri Semanding ini dalam acara silaturahmi dan kausaran tasyakuran hari kelahiran weton Ketua Umum OSIS Mas Subuki Azhasani Jumat Pahing. Mugia acara ing dalu menika senantiasa membawa berkat rahmat manfaat dan ridho dari Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jiwa-jiwa OSIS yang kami hormati, 17 pos. Alhamdulillah Rabbil Alamin, dengan pertemuan pada malam hari ini harapan kita bersama memang sudah menjadikan kesepakatan kita bersama pada waktu pertemuan kita di Masjid Baitul Siddiqin yang mana kita selalu mendukung di berbagai program di lingkungan Thoriqoh Siddiqiyah yang dijalankan atau diprakarsai oleh masing-masing organisasi
kita selalu mendukung bersama. Itu harapan kita bersama. Pada saat ini kita, ya monggo kita meningkatkan, melestarikan yang menikah ibadah kausaran baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat dusun maupun desa. Kata sehingga dipun sampaikan Mas Wawan kalau wau yang menikah kita diuji masalah cinta. Kita harus membuktikan cinta kita, minimal yang menikah menggaungkan, melestarikan yang menikah ibadah kausaran di pos kita masing-masing. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah secara pribadi maupun secara resmi organisasi kula sempataken melonggar ya. Alhamdulillah tiap malam kula keliling ini. Kula pantau jamaah kausaran di tiap-tiap pos. Bismillahirrahmanirrahim. Qad tunkirul aynu law al-shamsi min ramadin wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqami. Qad tunkirul aynu law al-shamsi min ramadin wa yunkirul famu ta'mal ma'i min syaqami. Kujungkiru ayu jau al-shamsi min ramadin wa yungkiru famu ta'mal ma'i min syaqami. Dapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sabarnipun kula panjenengan sedaya ngelaksanakan kegiatan doa menika. Langkung rumiyin monggo kita muji syukur dhateng arsanipun Allah subhanahu wa ta'ala ingkang tansah paring rahmat saha hidayat dumateng kula panjenengan sedaya. Sehingga ing wekdal menika kula panjenengan sedaya saged rawuh wonten ing menika majelis dalam keadaan sehat wal afiat. Mugi-mugi kegiatan ingkang kita lampahi ugi mendapatkan limpahan barokah, manfaat lan ansaripun Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkang nomor kalih mboten kesupen menika muji syukur dan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilatul utmah, contoh kesayangan dumateng kula panjenengan sedaya sebagai umat Islam, sehingga kula panjenengan sedaya saged niru-niru tindak lampahipun Rasulullah, saged nyontoh kesayanganipun, saged ngelampahi napa ingkang sampun dipun contoh akan saking kuliah senoso seketik kula panjenengan sedaya menika saged ngrasakaken nikmatnya ajaran Islam, saged bedakaken pundi ingkang hak lan pundi ingkang batal. Mungkin kusipun nomor 3 kula sebagai warga Toreko Sidikiyah ingkang selalu cinta sayang lan taat dumateng mursyid kita Bapak Kiai Muhammad Mokhtar Mukti Syekh Mokhtarullah Al-Mujtaba, guru besar Toreko Sidikiyah, guru tasawuf itu. Mugi-mugi beliau tansah kalimpahan barokah keselamatan diparingi kesehatan ingkang prima, dipun paringi panjang umur. Sedaya kalau mugi-mugi kula panjenengan sedaya saged napa ingkang dipun sampaikan beliau dipun paringaken dumateng beliau kula panjenengan sedaya ugi saged ngamalaken ingkang saestu. Ingkang saklajengipun alhamdulillah rabbil alamin,
pendidikan cinta. Cinta tanah air. Cinta kepada orang tua, ibu, bapak. Cinta kepada pendidikan. Wekdal kula mulai masuk di tarbiyah Khidul Ulam wal Banat tahun 86. Kula ingat kelahiran kula belajar di tarbiyah Khidul Ulam wal Banat muka ujian pun kuat sangat ya. Mulai masuk di tarbiyah Khidul Ulam wal Banat. Karangkan kula mulai sejak umur 10 tahun kula niku mboten kersa mboten purun sekolah. Kula sekolah wonten SD niku kelas 1 kelas 2 pun modal mboten purun sekolah. Kula milih angon wedhus. Percaya nopo mboten? Dan mboten percaya sanjenengan ngatakan tiang sembung. Tiang sembung iki kok sing semerat nggih. Mboten cuman ngaji tok. Mboten maos Al-Qur'an tok. Mboten wiritan tok nggih. Nggih macul barang, narik. Macul resik-resik. Mudek luluh. Bangun kok kayak uni bergantian ya. Sampai tukangnya ngerosakan ya. Sebabnya sing sijine durung mari dimuncul nemen ya. Niki sipados kula panjenengan sedaya jiwanya hidup betul-betul ya. Sebab ingkang sampun disampaikan wonten lagu kebangsaan niko ya. Beliau selalu memberikan contoh mengenai cinta tanah air. Ya kula panjenengan sedaya dihidupkan perjuangan, segi perjuangan cinta tanah air Indonesia Raya. Untuk saat ini kau ngerasakan ujiannya sedikit ya, kada sangat. Kula pikirkan ya, Pak Jahit juga merawasakan perjuangan sing lami-lami ya. Ya, kula sing nembih mawar ya, 86 mungkin sing bagian bubak niku merawasakan pahite sing sak durunge awake dhewe ya, termasuk mas-mas opsit niku ya. Jadi bapak-bapak niku merawasakan pahitnya waktu pembubaan perjuangan Torekot Sidikiyah. Kulor seneng, remeng kadang-kadang angsal ceritanya bapak-bapak ini kok. Ya Allah, zaman semuanya semangat ini. Bongkar salah, bongkar waktu sikit ya, sampai dikudak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Awan Cemerlang. Terima kasih.